Bisa bawa yang ada beban? Bisa bawa rotinya? Enggak, bagi kami sini yang mau bagi kami. Ambil tiga dolok, kepala desa Pondombulu, kepala Daops 01 Kabupaten Siantar, PPL Sektor Regnoli, MPA Sibaganding. Itu akan saya bacakan sedikit rangkaian acara kita. Yang pertama pembukaan acara, ada sambutan dari Bapak Kepala Bidang KSDM Wilayah 2 Kabupaten Siantar. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang kami hormati Bapak Camat Dolopan Ribuan, Bapak Kapolsek Dolopan Ribuan, Bapak Danramil Dolopan Ribuan, Kepala Seksi KSDA Wilayah 3 Kisaran. Karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul di Aula Litbang Kehutanan di Ainoli ini dalam rangka sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai kebetulan kita laksanakan kegiatan ini di sini karena memang ada beberapa kemarin kejadian yang ada di Kecamatan Paripuan ini. Itu mungkin kemarin sudah kita bersama ada ribu yang terjerat dan alhamdulillah itu bisa selamat. Kemudian yang kedua kemarin juga ada satwa liar berupa beruang yang mati, dan juga banyak informasi yang sering kita dengar bahwa di sini masih banyak banyak pengalaman tentang penanganan masalah konflik satwa liar yang ada di Pulau Sumatera ini, di Aceh, di Sumatera Utara ini juga sendiri, baik itu harimau, orangutan dan sebagainya. Mungkin kita bisa sharing pengalaman bagaimana kita untuk menghindari konflik antara manusia dengan satwa liar ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang sudah sudi meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan kami, semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua, baik bagi kami pengelola dan juga masyarakat pada umumnya, sehingga kita bisa laksanakan kegiatan ini sampai dengan selesai. Demikian, terima kasih waktu dan tempat kami kembalikan ke yang sudah memberikan kata sambutan. Berikutnya kami mintakan kepada Bapak Camat Dolopan Ribuan untuk memberikan kata sambutan dan membuka acara sosialisasi peraturan tentang tumbuhan dan satwa liar. Kepada Bapak Camat kami persilakan. Izinkan saya dari Camat Dolopan Ribuan, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Maha Kuasa yang mana pada pagi hari acara ini diberikan kita kesempatan sehat kepada biar bisa kita dapat berkunjung, dapat mengikuti sosialisasi yang dibikin dari KSDA Konservasi Daya Alam yang ada di Sinabunglah saya bilang ya, karena biarpun ini di daerah kita, daerah Ainoli, sebenarnya saya Sinabung sebenarnya ini, kalau menurut saya.
mungkin karena Bapak tidak mungkin sejauh untuk itu, karena bukan hanya di Ngawi yang sasaran yang kita mau kita sosialisasikan, karena daerah ini Ngawi ini kan sampai itu si Bukit Barisan sekian sampai ke Seribu sana kan ada hutannya. Tapi untuk itu pertama-tama saya minta izin kepada Bapak dari Kapolsek 28 ribuan dan Rame 28 ribuan sekaligus dari Balade ya mencakup itu, dan juga Camat Jolan Hataran 3 Balata, begitu juga dari Kaisya dari wilayah 3 Kisarnya, itu saya ikut satu wilayah kita. Jadi acara ini dibuka ya. Baik, terima kasih riwayat pendidikan S1 Kehutanan dari ITB, Institut Pertanian Bogor. Moderator, nama saya Seno Pramudita, sekarang sebagai Kepala Bidang KSDA Wilayah 2 yang berkedudukan di Pematang Siantar. Tapi wilayah kerjanya mulai dari Asahan, Tanjung Balai sampai dengan Cibulga. Jadi termasuk Simalungun, Kabupaten Simalungun, Pematang Siantar, Toba Samosir, dan sebagainya. Jadi memang kalau untuk wilayah KSDA ini cukup luas. Kita di bawah dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan kita untuk di Sumatera Utara ini di bawah Balai Besar KSDA Sumatera Utara yang ada di Medan. Pengertian kurang lebih tentang hutan kita. Kalau hutan ini adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan, kemudian persekutuan antara lingkungan dengan lingkungannya dan tidak dapat dipisahkan. Ini yang disebut hutan. Kalau kawasan hutan itu adalah wilayah yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap. Jadi misalkan memang kondisi itu sudah tidak berhutan, apakah itu sudah terbuka, apakah itu sudah berupa perkebunan, tetapi kalau sudah ditetapkan dan ditunjuk oleh pemerintah menjadi kawasan hutan, itulah yang disebut kawasan hutan. Lanjut. Nah, berdasarkan Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan, ini ada 3 fungsi dari hutan itu sendiri, yaitu hutan konservasi, kemudian hutan lindung, dan hutan produksi. Lanjut aja. Nah, kalau di BKSDA ini kita lebih banyak pengelolaannya terhadap kawasan konservasi. Apa itu kawasan konservasi? Yaitu kawasan jadi cagar alam dan suaka marga satwa. Kalau cagar alam ini lebih kepada kekhasan atau keunikan ada jenis tumbuhan dan atau keanekaragaman tumbuhan serta gejala. Marga satwa ini lebih kepada kekhasan dan keunikan terhadap satwa liar. Lanjut aja. Kemudian ada kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam ini ada 4, yaitu Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru. Jadi kalau Taman Nasional ini daerah khususnya di provinsi. Kemudian ada Taman Wisata Alam, ya memang kepentingannya lebih ke pariwisata alam. Dan juga ada Taman Buru, memang ini kawasan hutan yang ditetapkannya sebagai tempat wisata buru. Ini ada beberapa tempat di Indonesia. Lanjut. Nah, ini kawasan konservasi yang ada di bawah pengelolaan Balai Besar KSDA Sumatera Utara. Jadi ada beberapa ini yang di Tapanuli Selatan, Buru dan sebagainya. Itu in situ, itu berarti di dalam kawasan. Juga ada konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dilakukan secara in situ di luar kawasan, seperti Taman Dewan di Pematang Siantar, ini termasuk konservasi tumbuhan dan satwa liar yang berada di luar kawasan. Kemudian para penangkar tumbuhan dan satwa liar ini juga termasuk di Kelurahan Warsoburan di Kabupaten Toba Samosir. Ini kurang lebih pada awal tahun kemarin ini ada owa yang ditemukan di masyarakat juga sama terkena jerat.
kemudian setelah kita bebaskan dan kita cek kondisinya tidak apa istilahnya tidak mengalami luka yang serius, sehingga kita langsung lepas liarkan ke habitatnya. Di situ disebutkan di pasal 19 bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan terhadap kawasan. Oke, Bapak Kepala Bidang tadi, terima kasih. Atau kita lanjut aja dulu Pak ke materi berikutnya Pak. Mungkin kita lanjut aja Pak ya ke materi dari kedua dari WCS, yaitu konflik satwa liar dan manusia. Mungkin pada Bapak Blower atau dari WCS, kami persilakan Pak untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Bang Bobi. Saya ingin memperkenalkan diri, saya Blower Wijaya atau biasa disapa Bobu dari WCS Indonesia Program. Kita berkantor di Medan. Untuk wilayah kerja kita ada di Aceh. Langsung masuk materi. Konflik satwa liar dan manusia. Ini berwarna kekuning-kuningan dengan bergaris merah dengan bergaris hitam. Masa kehamilan 660 hari atau 22 bulan. Harimau mempunyai anak antara 2 sampai 3 ekor, bahkan ada yang 5 ekor. Hutan yang lebih dari 3030 meter di atas permukaan laut. Cakaran, kotoran, air seni, terus juga jerat. Harimau muda yang mencari jati diri, kalah dalam kampung. Pertama, adanya jalur yang bersih yang menghubungkan antara perkampungan dengan hutan. Yang kedua, banyaknya satwa mangsa di lahan. Apa yang dilakukan ketika bertemu langsung dengan harimau? Yang pertama, berusaha rileks atau tenang. Yang kedua, kurangi pergerakan dari bagian tubuh. Dan yang ketiga, jangan memainkan biji bola mata. Kemudian mundur dengan teratur dan jangan pernah membelakangi harimau. Maksudnya bola matanya jangan dimainin, Pak. Tidak, maksudnya kita melirik-lirik. Konflik dengan harimau. Yang pertama, jangan merusak habitat harimau. Kemudian, tidak dianjurkan mengembalakan atau beternak. Di sekitar ada beberapa contoh kerugian akibat konflik satwa liar dengan manusia. Ini apa yang harus kita lakukan agar ternak tidak dimangsa harimau. Yang pertama, perbaiki atau memperkuat. Ada juga tadi yang menarik dari materi dari WCS, dilarang melirik. Mungkin banyak kita yang masih bertanya-tanya melirik dalam arti apa. Di daerah permohonan ini ada jerat ya, jerat itu terbuat dari seling, sehingga terjadi di sini harimau dengan jerat dengan seling dan beruang madu. Padahal itu kan hewan yang dibeli. Apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya ada, kalau ada pun jerat, jangan memakai seling. Ini yang perlu kita sampaikan kepada bapak-bapak sekalian. Apakah ada jalan keluarnya? Jangan memakai seling. Demikian, terima kasih. Ini adalah jerat yang terbuat dari seling, sehingga memang harimau yang terkena ataupun satwa lain yang terkena jerat memang pasti lukanya akan cukup dalam. Kemarin itu juga untuk si harimau yang terjerat, kemarin kita beri nama Mona karena kita ketemunya di Palmonangan, sehingga mungkin kita beri nama harimau tersebut adalah si Mona. Cukup dalam, itu sampai 1,5 senti ke dalam. Dan kebetulan kemarin informasi yang ada adalah juga yang di sebelah kiri atau kanan yang lama itu juga bekas kena jerat juga, dan ternyata ada masih ada tersisa bekas jeratnya itu di satwa tersebut, sehingga meskipun lukanya sudah menutup tetapi
salah satu atau sebagian kecil dari jerat itu masih tertinggal di dalam sehingga terpaksa harus diamputasi untuk kakinya. Jadi, syukur alhamdulillah untuk yang si Monang ini bisa segera kita atasi. Terima kasih juga kepada seluruh masyarakat yang ada di Parmonangan ini kemarin dengan cepat melaporkan ke kita sehingga segera kita bisa tangani sehingga luka dari harimau ini segera juga bisa kita atasi sehingga sekarang sudah 80% sudah mulai pulih kembali. Pertanyaan soal jerat sering, pengalaman yang kita lakukan di Aceh itu untuk jerat yang sering kita alihkan dengan tali nilon, Pak. Jadi jerat selingnya itu kita ganti tali nilon untuk menghindari dari satwa yang liar seperti harimau, beruang, bahkan gajah. Karena kalau dia untuk harimau, beruang, tali nilon misalkan kena dia akan putus. Tapi kalau untuk seling dia tidak akan putus, Pak. Bahkan bisa melukai. Ya resikonya ketika harimau sudah luka atau satwa liar lain yang luka akan lebih cenderung akan lebih menyerang manusia. Karena untuk harimau sendiri dia tidak akan pernah mampu memangsa hewan buruannya itu ketika dia luka. Dia akan menyerang yang lebih mudah. Kami lihat seperti selama ini sesuai dengan pengamatan kami di Desa Sipangamono sama Dolok Pandebali, kebetulan saya dari Gresan sampai ke Dolok Pandebali tetap wilayahnya satu hutan. Tapi sisinya yang saya menurut saya karena binatang yang maka ini mungkin sudah terjepit wilayahnya. Dulunya kalau saya lihat ya mulai dari tahun 70-an saya udah ikut saya di hutan sana seperti setahun sana langsung itu hutan belantara semua. Jadi rusak pun banyak, semua hutan lah pun banyak di sana. Tapi akhir-akhir ini itu hutan kan sudah dibawa, sudah berada fungsi, sudah tanaman industri lagi. Jadi kalau hewan ini kan yang penting cari nafkah di hutan yang luas. Karena di hutan luas itu banyak hewan-hewan yang ada di situ. Tapi sekarang ini karena sudah hutan tanaman industri itu hewan. Informasi yang kemarin dan memang kita juga dari Balai Besar KSPA Sumatera Utara khususnya dari bidang wilayah 2 juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan kemarin kita juga ada buat surat ya ke kepala desa dan juga mungkin dengan Pak Camat dan juga desa bahwa milik yang di dalam kandang itu lah kalau bisa karena ini yang ada di sini tidak keluar lagi ke wilayah masyarakat. Kalau orang itu anggap layak satu mereka itu daerah lain itu biar di situ. Contohnya dari dahulunya sampai ke besar bikin tembok keliling itu gunung itu di luar kawasan masyarakat bahwa biar masyarakat pun yang masuk ke dalam sudah terawasi dan makhluk pun yang di dalam tidak pergi lagi ke dalam masyarakat. Saya kira itu aja untuk menjaga itu. Kita bikin itu sudah. Ke pemerintah biar dipasar dia kenapa di luar negeri bisa kayak gitu di Indonesia tidak begitu karena itu nanti kalau udah dipasar rapi berarti itu kunjungan wisata bisa melihat karena di jalan itu kan bisa di jalan nanti bisa melihat satwa yang ada di apalagi Parapat ini kan daerah kunjungan wisata kalau nggak dibuat kayak gitu berarti berarti nggak ada program dari kita di hutan untuk membuat supaya pengamanan daripada satwa itu. Kesehatan nantinya kalau semua apa yang ada di situ tidak keluar lagi ke masyarakat. Masyarakat lagi tidak datang untuk menjerat itu karena sudah di dalam hutan lindung dia. Ya Pak, itu pembicaraan dari Bapak Camat tadi. Maka kami mungkin ini kurasa belum
terungkap ini dari pengalaman-pengalaman dari masyarakat-masyarakat setempat mengenai satwa liar tadi. Jadi sebagai tambahan penyerahan dulu. Memang boleh dibilang kalau masalah satwa ini sudah lama ini permasalahan konflik untuk masyarakat. Terlebih-lebih tadi kan nggak ada kita sentuh mengenai dari satwa biar jangan masuk kita terapak mengenai ke terang dan tahu-tahu harimaunya tadi sudah di sekitarnya itu. Jadi itulah mungkin menjadi kerjerat seperti yang kita harapkan tadi yang dilestarikan kehidupannya. Tapi tambahannya, bagaimana cara kita supaya tidak menggunakan jerat untuk mengantisipasi yang suka mengganggu tanaman petas. Ini yang penting sebenarnya untuk mengantisipasi bagian-bagian dari. Jadi kami dari masyarakat ini yang sulit yang dibentuk untuk menjaga. Jadi kami BKSD kenapa pada saat sampai di lapangan itu nggak ada pak personilnya dari KSDA untuk penyelamatan harimau itu dari sebelum datang. Apakah memang nggak ada pak untuk personilnya dari BKSDA? Dan kedua saya tanya dari bapak tulang perlindungan Simbolon, mana dokternya? Saya bilang memang nggak ada pak dokternya pak. Masa pak kalah sama Kriminal Center pak, padahal luas wilayahnya pun sudah sangat luas. Kedua soal saya lupa tanggalnya, soal beruang itu saya langsung lagi sama Abang Charles yang melakukan eksekusinya, penangkapannya. Kami kabarkan jam 2 siang itu langsung kami kabarkan ke penatan ibu itu bu dokternya Bu Linda ya. Itu responnya jelas nggak ada. Kami repot katanya, ini gara-gara ramadhan katanya jelas. Itu memang udah Bapak Tuan Simbol pun udah tahu. Dan siap itu kami langsung ke lapangan. Kami usahakan sendiri pak. Kami mati-matian untuk nangkapnya pak. Terus terang itu sangat sulit kali. Karena kurasa umurnya belum ada 1 tahun pak itu beruang. Kita 1 tahun itulah, tapi untuk kekuatan itu sangat kuat kali pak. Kami 4 orang pak, nangkapnya itu sangat susah. Kami butuh waktu hampir 2 jam untuk mengikat sama mulutnya. Dan sampai kami di rumah di Dolok Permenangan, langsung kami kabari sama tulang perlindungan Simbolon. Itu kami kabari kira-kira jam 4. Dan sisa saya sangat kecewa lagi pak sama KSDA ya. Kenapa? Sebenarnya itu masih hidupnya pak, jelas masih hidup. Kami tangkap sampai di rumah, kami kabari jam 4. Oke, kami langsung terjun di situ. Tapi kecewanya kami, orang bapak itu datangnya jam 9 pak, udah tunggu mati dulu. Padahal memang keberuangnya udah cukup lama, dapatnya udah pernah tempatnya udah sangat bersih sekali, udah sangat lapar. Memang udah ada sangat kurus lah. Jadi bagaimana pak, menurut bapak tentang keadaan BPKSD ini pak? Terima kasih. Dingin sih sebenarnya, warga itu tidak membuat seling, tetapi apa juga upaya langkah-langkah yang diberikan kepada warga supaya hewan yang menjadi hama itu tidak masuk ke perladangan. Mungkin biar Pak Camat dulu yang melanjutkan. Ya, tadi saya utarakan dari sini, program itu memang harus ada untuk kita juga.
itulah yang saya bilang tadi, titik itu kawasan hutan itu ditelusur sampai dari mana sampai ke mana hutan masyarakat, milik masyarakat. Biar tahu kita memagar itu bikin tembok, sedangkan bilir bisa ditembok. Itu berapa hektar lah itu, berapa ribu meter lah itu. Makanya saya bilang tadi, karena ada acuan kita ke atasan kita sama kementerian kehutanan, sana pun ada ke pusat. Nah, supaya bila mana nantinya ada seperti ini lagi, terdapat tanaman satwa begini, karena udah ada pagarnya, temboknya, kandangnya, bisa kita kembalikan ke situ. Itu maksud saya tadi, berada ajuan kita dari daerah. Nah, kalau bisa ya, para KSKA nanti untuk membantu masyarakat dulu ribuan terlebih Pamulangan, karena itu daerahnya semua banyak di situ satwa. Kalau boleh, tolonglah dititipkan jarak entah berapa bisi, yang bisi itu ke pagarnya harimau-hari itu. Kalau dapat seperti itu, tidak main ikat lagi, bisa masukkan ke kandangnya, menunggu ada proses dari PSDA. Karena masalah ini mungkin ada mata pencahariannya dari berburu, padahal mau diburu bari, yang dapat beruang. Ada berburu, padahal yang dapat harimau. Jadi kalau bisa, saran saya kepada KSDA, tolonglah dibikin kota seperti yang dari apa hari itu bikin. Kalau dapat belum, udah datang masyarakat masukkan ke keranjangnya, udah tunggu datang proses sesuai dengan laporan masyarakat. Bagus Pak, mungkin ini baru pertama seperti ini, ada konflik satwa, ada sosialisasi seperti ini. Kedepan mungkin seperti ini Pak, kalau bisa memang kebetulan Dolo Permonangan tetangga Pak, tetangga kantor kita. Kalau bisa ke depan juga nanti ada sistem seperti posko ataupun ada ditunjuk dari bidang, perwakilan bidang, perpanjang tangan bidang di Desa Dolo Permonangan. Jadi kalau ada kejadian konflik satwa bisa secara cepat ditangani. Mungkin sebentuk posko ataupun orang, ataupun mungkin yang di program KSD juga ada Pak MMP mungkin, entah berapa orang di Dolo Permonangan. Jadi kalau tadi mungkin Bapak sudah buat surat edaran ke camat, ke desa, kontak person untuk yang ngurusi konflik satwa, mungkin bisa jadi suatu saat nomor HP-nya nggak aktif, atau mungkin yang pemburu ini tidak punya pulsa untuk menghubungi, ataupun mungkin yang pemburu ini tidak mau tanggung jawab. Mungkin kayak kemarin saudara Sinaga ini dengan mau melaksanakan Dolo Permonangan, kami juga siap nanti kalau misalnya nanti dibutuh bantuan, kita siap kok 24 jam mandalat ini ada sekitar 60 orang, siap nanti kalau memang butuh bantuan untuk menangkap seperti tidak bikin seperti tadi Pak ya, sampai 4 jam menangkap beruang, kami siap nanti tinggal telepon aja Pak, letak person nanti akan kami berikan. Karena saya pribadi berharap BPI dan KSDA juga sama-sama kementerian di Kementerian Kehutanan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin sebagai perbandingan aja Pak Camat. Tadi Pak Camat bilang pagar kita tembok keliling kurang lebih tingginya 2 meter. Kenyataannya setelah 2 tahun pagar itu hilang semua. Bahkan sekarang itu tembok itu banyak yang sudah runtuh. Banyak yang sudah runtuh. Sebenarnya memang yang perlu ditingkat itu kesadaran pengelola, kesadaran masyarakat sebenarnya. Jadi ke depan saya mohon Pak tindak lanjut dari ini, kalau bisa harapan seperti harapan Pak Camat tadi, kalau bisa ada pelatihan ataupun sosialisasi yang untuk khusus pemburu. Kalau misalnya ada prosedurnya, kalau ada konflik satwa atau ada satwa liar yang di kena jerat, kemana arah pelaporannya, apa tindakannya, apa yang harus dilakukan. Ibaratnya seperti in-house training mungkin untuk para pemburu-pemburu yang biasa keluar masuk ke kawasan. Jadi agar mereka nanti teman-teman masyarakat ini tidak merasa bingung, tidak merasa panik apabila terjadi
kejadian seperti konflik sawah yang kemarin-kemarin. Jadi saya ulangi, kami Pak Bang Galak ini siap nanti kalau memang butuh bantuan, siap kalau pernah nanti kejadian seperti yang kemarin, nanti kontak personal akan saya berikan. Saya rasa cukup siap ya saya, terima kasih. Mungkin untuk waktu di jam 12 mungkin kita langsung aja untuk buat Bapak Kepala Bidang maupun dari Kepala Daop buat Bapak Kepala Bidang kan. Ya, terima kasih masukan-masukannya. Ini cukup hutan, karena kawasan hutan yang ada di sekitar ini adalah berupa hutan lindung kalau nggak salah ya. Lindung HTI, APL, area penggunaan lain. Tetapi itu nanti jadi catatan kita. Kita juga sampaikan juga ke yang berwenang terhadap hutan tersebut. Tapi masukannya cukup bagus untuk ini dari Pak Camat. Kemudian yang disampaikan selanjutnya